sidangan. Kedua, terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Ketiga, terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga almarhum Tuti dan Amel, dan pihak keluarga Amel dan maupun Tuti telah memberikan maaf. Selanjutnya, terdakwa menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Berdasarkan uraian yang dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut supaya hakim pengadilan negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ramdhanu alias Dhanu bin Surono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ramdhanu alias Dhanu bin Surono selama 8 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan menetapkan terdakwa agar tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit kendaraan R4 roda 4 Toyota Alphard warna hitam tahun 2023 nomor kendaraan nomor polisi D1890FY nomor kendaraan MNH 1002-1947 nomor mesin 1MZ662866 berikut kunci kontak dan STNK atas nama Haji Dedi Sukarnan sampai dengan barang bukti enam lembar BAP saksi tanggal 1 September 2021 atas nama Muhammad Ramdhanu alias Dhanu bin Surono dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain. Keempat, membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2024. Ditandatangani penuntut umum Adik Fahri Dili SH, Radika Ramadhani Erwin SHMH, Yosua Markus Adrian SH, Heli Mulyawati Surya Harja SH. Dari pembelaan saya serahkan kepada penasihat hukum ini dan juga Pedro itu juga yang mulia. Silakan dari satu. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas sudah dibacakannya tuntutan, maka kami akan persiapan untuk pembelaan Pedro dan juga tadi klien kami akan menyampaikan pembelaan pribadi. Itu yang akan saya sampaikan juga ya. Jadi selain dari tim penasihat hukum ya, saudara tuntutan bisa membuat pledoi secara pribadi disampaikan kepada majelis hakim. Siap paham ya? Ada lagi pertanyaan? Oke. Penundaan untuk pledoi bisa di hari Rabu, Pak. Rabu minggu depan. Tanggal 17 Juni. Cukup ya. Ya.
17 Juli. Ada yang mau sampaikan? Dari ada lagi dari terdakwa? Saudara yang cukup. Ya. Jadi sidang perkara saudara ditunda dan kembali pada hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 dengan agenda pledoi atau pembelaan dari tim penasihat terdakwanya. Silakan benar selesai dan ditunda pada tahap tersebut. Yang ini kita kopi dengan